ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت
عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. آه يا جمال يا جمال آه يا جمال يا جمال آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال آه يا جمال يا جمال الشمس منه والبدورا يا جمال ولم يكن الهدى لولا ظهورا يا جمال وكل الكون أنار بنور طه يا جمال أطيب منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال
الله يا جمال يا جمال. آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال. Shh.
Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Bye si cewek. Kopi Pak Haji. Kopi Pak Haji. Kopi herbal pasti halal. Untuk saat apabila kita perlu bersama yang tersayang, untuk saat menang dan kalah sama sahaja, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sedetik budi ditabur, hidup maka harum mulia. Untuk saat bila ketenangan diperlukan, Radix Coco. Alami, 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 ilahi, 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 tibun nabawi, tibun nabawi. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni, ud'uni astajib lakum. Beratlah doa di langit luas, tumbuh harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi, anta syafi'i ya ilahi, anta syafi'i halalam tayyiban. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, bapa ibu, tuan-puan, saudara-saudari di mana juga berada. Kita menyambut Ramadan. Ya, kita menyambut Ramadan itu dengan penuh kesyukuran, dengan penuh keindahan. Kerana pada bulan ini berlakunya detoksifikasi. Jadi alhamdulillah, tajuk perbincangan Pak Haji pada hari ini ialah detox. Ya, detox itu ialah satu sebutan pendek lah, sebenarnya ialah detoksifikasi. Apa makna detox? Detox ini maksudnya mengeluarkan racun dari dalam tubuh badan kita. Jika kita detox itu dalam bahasa pengobatan, tetapi kalau dalam bahasa agama dia adalah merupakan taubat kita kepada Allah SWT. Dan taubat kita itu diterima, dan oleh sebab itulah maka Pak Haji mengatakan Ramadan ini ialah bulan detox, yakni bulan untuk kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Masya Allah. Baik. Cumanya bila kita memperkatakan tentang detox ini, kita mesti faham ya bahawa detox ni dia bermula dengan hati, dengan liver dalam tubuh badan kita. Ya. Jadi apabila kita tengok dalam tubuh badan kita ni ada satu organ yang besar yang bernama hati. Jadi di situlah dia ada filter saringan semua racun yang masuk di dalam tubuh badan. Ya, jadi hati itu bertanggungjawab untuk melakukan proses penyingkiran racun di dalam seluruh tubuh badan kita ini sebagainya. Tetapi kalau fungsi hati ini dysfunction lah kita katakan, tak berfungsi, maka akan berlaku akumulasi, yakni hati tidak boleh bekerja dan racun menumpuk-numpuk dalam tubuh badan kita, dan akhirnya akan menyebabkan permasalahan kepada hati tersebut dan mendatangkan penyakit bagi seluruh tubuh badan kita. Jadi penting detoksifikasi ini. Jadi bila kita memperkatakan detoksifikasi, hati ini dia akan mengeluarkan racun itu, dia keluar dan dimasuk ke dalam usus kecil. Daripada usus kecil dibuang ke usus besar. Daripada usus besar itu dikeluarkan dalam bentuk tinja, dalam bentuk kotoran. Namun begitu, ada juga yang keluar dalam bentuk keringat. Ha ni, keluar dalam bentuk peluh begini. Ada yang keluar dalam bentuk urin, dalam bentuk kencing. Bagaimana kalau seorang itu tidak berkeringat? Macam mana kalau seorang itu tidak boleh kencing? Macam mana kalau seorang itu mempunyai masalah congested colon ataupun usus yang tersumbat? Jadi itulah yang menyebabkan maka racun itu terakumulasi di dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu, semua organ-organ yang ada hubungan dengan detox ini mesti dipelihara. Misalnya kita lihat sikit tentang keringat kita. Keringat kita seharusnya keluar dengan rasa asin atau masin. Tapi ada orang yang berkeringat tidak mempunyai rasa. Yang kedua, kita bekerja sedikit, beriadah sikit, dia akan keluarkan keringat. Ada orang kerja di bawah cahaya matahari tak berkeringat. Siapa ini ya? Mereka yang mempunyai masalah ginjal, masalah buah pinggang. Bila buah pinggang itu mempunyai permasalahan, maka dengan otomatisnya selain daripada kencing itu berbuih, keringatnya tidak mau keluar, kalau keluar juga tidak mempunyai rasa asinnya dan dia susah sekali berkeringat. Itu menandakan bahawa sistem atau kita panggil urinary system ini, sistem kencing ini, sistem pelawasan kencing ini telah mengalami masalah. Harus cepat-cepat dirawat semula. Nak rawat dengan apa? InsyaAllah nanti akan Pak Haji terangkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia menghadapi masalah kencing. Ya, itu masalah keringat, masalah kencing. Kencing tak dapat dikeluar, maka air itu akan menumpuk di dalam tubuh badannya. Maka air penuh masuk ke paru-paru, dia jadi orang yang seperti lemas di dalam air. Mukanya itu akan jadi bengkak begitu, di bawah ini juga akan membengkak begitu, dan di kakinya itu membengkak. Bila kita menekannya itu lambat sekali dia naik semula. Sebab apa? Sebab permasalahan di ginjal.
Masya Allah. Ini telah kita bincangkan bahwa bagaimana untuk menstabilkan cairan dalam tubuh badan ini juga jangan terjadi dengan hal-hal yang demikian. Pak Jida terangkan bahwa bahan untuk menstabilkan cairan dalam tubuh badan itu yang bernama albumin. Albumin lah yang kerjanya, albumin itu asam amino yang bekerja di line yang pertama, di first line, di front line untuk merawat masalah ketidakseimbangan cairan dalam tubuh badan. Cairan bila sudah tidak seimbang, dia akan menyebabkan tubuh badan kita jadi bengkak air. Bila bengkak air ini mendatangkan pelbagai-bagai masalah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau bengkak kat betis, bengkak kat muka, bengkak di bawah ini, ya, yang menyebabkan pembengkakan air, ingat, jangan lupa, dia adalah probumin ataupun albumin yang diambil daripada ikan gabus. Allah ciptakan itu begitu baik sekali. Pak Haji pernah pergi lihat ada satu operation yang dilakukan di sebuah hospital di Malaysia ni, hospital swasta KPJ. Ya, di mana hospital ini, Masya Allah ya, selepas saja membuat operasi kepada jantung, dia akan memberikan apa yang disebut sebagai albumin dalam bentuk cairan tersebut. Besar ini saja, kurang lebih lah besar ini. Ya, satu botol ini lebih kurang dalam RM400 lebih. Diberi pada waktu pagi, diberi pada waktu sebelah petang. Dibagikan. Untuk apa? Sebab kalau ada operation saja, maka akan berlaku yang pertama ialah luka yang perlu cepat disembuhkan menggunakan albumin, pergantian kepada sel-sel itu, dan nak mengelakkan daripada tubuh badan itu dia tak boleh recover cairan yang ada dalam tubuh badannya. Itu yang penting. Jadi oleh sebab itu, maka albumin ini sangat penting untuk orang operation ya, untuk wanita selepas bersalin. Tetapi dalam konteks pembincangan detox pada hari ini, untuk orang yang ada masalah ginjal harus mengambil albumin. Murah saja, iaitu kita boleh dapatkan daripada ikan gabus yang ada di luar sana, kita kukus dan kita ambil, insyaAllah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang menceritakan tentang bagaimana keringat ini boleh keluar, macam mana dia boleh keluar, dia punya keringat itu hasil daripada perbaikan di ginjal. Apabila ginjal itu telah diperbaiki, ada berlaku repairing, jadi berartinya pada ketika tersebut, maka sistem kelenjar untuk keringat juga akan keluar. Menarik ya, menarik sekali apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu detoksifikasi. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam ilmu herba ya, ada beberapa konsep perawatan menjadi filosofinya. Yang pertama, bila kita nak merawat seseorang, apa yang dahulu yang mesti kita berikan? Ada setengah ahli-ahli herba mengatakan kita perlu membuat perawatan pada seorang yang sakit apapun dengan untuk blood circulation-nya terlebih dahulu. Jadi mereka akan menggambarkan herba, fungsi yang pertama ialah untuk blood circulation. Ada fahaman yang kedua pula mengatakan kalau kita nak merawat seseorang itu, kita kena bagi herba detoksifikasi dulu, untuk detox terlebih dulu. Dan ada pula yang ketiga mengatakan kita berikan herba yang bersifat diuretik dahulu. Ketiga-tiga ini mempunyai fahaman-fahaman yang kuat berdasarkan kepada art of healing, cara penyembuhan berdasar kepada pengalaman masing-masing. Kalau kita katakan herba bersifat diuretik, herba diuretik adalah antipiretik, menghilangkan kepanasan dalam tubuh badan. Herba diuretik anti-inflamasi, menghilangkan peradangan. Herba diuretik itu juga adalah herba yang untuk melakukan detoksifikasi, untuk keluarkan racun melalui urin. Masya Allah. Itu adalah di antaranya. Sebab apa? Kalau orang itu tak boleh keluarkan racun melalui urin, maka kita akan lihat akhirnya buah pinggang itu menjadi rosak misalnya, dan kita menggunakan mesin hemodialisis, orang itu akan jadi capek, lemah terusnya.
Jadi kena mencuci darah itu untuk satu minggu dua kali, dua minggu lima kali. Empat jam terpaksa tidur untuk mencuci darah tersebut. Jadi masya Allah, betapa berharganya sistem urinary ini, jangan sampai rosak. Jika tidak, darah kita akan dipenuhi dengan racun. Dan ginjal apabila telah mulakan menggunakan mesin hemodialisis, penghujungnya dia sudah tidak kencing lagi. Bila dia sudah sampai kepada stage tidak kencing lagi, ginjal tersebut akan jadi mengecil, mengecut dan akhirnya dia sudah tidak berfungsi lagi. Maka bila dia sudah tak boleh kencing lagi, maka kita sudah tidak boleh lagi untuk kembalikan semula dia untuk boleh kencing. Sudah tidak boleh lagi sebab dia sudah mati. Tapi selagi dia boleh kencing, maka selagi itulah herba boleh merawatnya. Itu adalah yang antaranya. Jadi ada banyak orang yang bertanya dekat Pak Haji, kalau begitu orang yang guna hemodialisis boleh tak kita gunakan herba? Boleh. Tetapi nak memulihkan semula ginjal yang tak kencing, sistem kencing yang tidak berfungsi itu untuk berfungsi, tidak boleh. Tak boleh. Herba tidak mampu untuk melakukan demikian. Tetapi kalau kita guna herba, orang itu akan segar, sihat dan sebagainya. Tetapi di mana? Ya, di mana darah itu nak kita cuci? Kerana sistem kencingnya sudah tidak kencing lagi, maka mesin hemodialisis harus diteruskan. Itu di antaranya. Jadi sedikit lagi Pak Ji ulangkan bahawa ketika menggunakan mesin hemodialisis, tak boleh guna sesuatu yang pahit, herba yang pahit. Nah, itu adalah satu ataupun sebahagian daripada proses mengeluarkan racun, detoksifikasi di dalam air, melalui air kencing. Tetapi detox yang terbesar ialah daripada hati. Harus dihantar ke usus kecil, usus kecil ke usus besar dan dikeluarkan. Tetapi kalaulah berlaku sembelit, itu dia istilah dia. Sembelit. Di dalam ilmu herba, kita mengatakan sembelit boleh menyebabkan kematian. Masya Allah. Jadi kalau kita kata mana mungkin orang sembelit itu boleh menyebabkan kematian? Betul. Kita faham. Tetapi fahamkah kita bahawa sembelit ini mendatangkan komplikasi kepada organ-organ yang penting? Apa misalnya? Jantung. Orang yang ada masalah sakit jantung, dia sembelit. Jadi oleh sebab itu, maka dalam perawatan yang dilakukan, pengalamanlah Pak Haji sendiri, kalau orang masalah sakit jantung, yang Pak Haji bagi ialah pelawas. Tujuh angin, omega 3. Kenapa bagi pelawas? Sebab dengan dia sembelit itulah tekanan di jantung itu akan meningkat. Ini adalah satu kaedah metodologi herba yang sangat betul. Di mana Nabi SAW menceritakan tentang ada pohon yang bernama senna. Senna wa sanud. Sanud itu ada berbagai-bagai pandangan. Ada kata minyak samin, ada yang mengatakan sanud itu daripada honeycomb, ada yang mengatakan sanud itu daripada madu lebah. Ya, ada sebuah hadis Nabi SAW yang memperkatakan tentang senna wa sanud. Ya, senna itu adalah satu daun yang Pak Haji telah membentangkan bahawa dekat Gunung Jerah ini pun banyak sekali. Kalau kita nanti lepas-lepas ini datang ke Gunung Jerai, bisalah kita naik tengok di atas gunung itu ada pokok senna. Atau orang panggil senna makiyah. Tapi di sini orang panggil cina maki. Jauh sekali cina maki dengan senna makiyah ni jauh. Senna makiyah ni makiyah Mekah. Cina maki, orang Cina yang marah-marah. Ha, itu dia beza kan, tapi itulah dia ya. Kadang-kadang kita tak faham. Dan senna makiyah ini banyak sekali di Istanbul. Paling banyak di Turki sepanjang yang Pak Ji lihat. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka senna ini ya, dia menjadi satu pelawas yang Nabi SAW mengajar dalam pengubatan Islam. Mengambil senna. Kemudian ada yang mengatakan senna itu seperti mana yang Pak Ji sebutkan, daripada jenis Cassia alata.
pokok gelenggang lah. Kalau kita kata di Malaysia ni dipanggil pokok gelenggang. Ambil pucuknya itu boleh buat teh untuk lawas. Pokok kasia dia panggil. Jadi oleh sebab itu, maka nak menunjukkan bahawa bagaimana lawas ini sangat penting di dalam proses detoksifikasi. Andai kata tubuh badan kita tak lawas, berartinya apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku ialah racun itu tak boleh dikeluarkan. Racun yang tak boleh keluarkan itu akhirnya terakumulasi lagi. Ya, dan akhirnya diserap semula ke hati, dihantar semula ke usus kecil, hantar semula ke usus besar, dan akhirnya berlaku kitaran. Kitaran ini berlaku 6 hingga 8 kali dalam masa satu hari. Makin lama kitaran itu berlaku, semakin beracun. Akhirnya tubuh badan akan jadi lemah, sistem badan akan jadi lemah, dan akhirnya tubuh badan tidak mampu lagi untuk membina sistem immunity. Jadi itu adalah permasalahannya. Kadang-kadang kita ambil herba itu baguslah. Herba yang kita ambil cukup bagus tetapi sembelit. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ambil sesuatu herba menyebabkan sembelit, maka herba itu tidak boleh diteruskan. Atau kita kena sinergikan juga dengan herba-herba yang mempunyai sifat pelawas. Sangat penting sekali. Jadi oleh sebab itu, maka detoksifikasi ini adalah merupakan satu program. Program. Kalau dalam HBA, Pak Haji cadangkan ada 3 herba detox. Pelawas menggunakan senna. Kedua, menggunakan 7 angin. Iaitu mengambil daripada akar mengkudu yang mengandungi apa morindin. Morindin ini salah satu bahan yang ada dalam akar mengkudu yang boleh dijadikan sebagai ubat untuk anti-kanser usus dan pelawas yang bersifat alami, lazati ringan. Dan ambil spirulina kerana mengandungi seratnya yang tinggi. Jadi pergabungan di antara 3 ini, pelawas, 7 angin dan spirulina, membuat sebuah pengobatan yang kita panggil detox. Peringkat yang awal, detox. Apabila kita melakukan detox ini, pasti akan berlaku 4 hal. Yang pertama, detox itu ialah release. Dia keluar. Dia tidak ada sembelit lagi. Yang kedua, dia akan mendapatkan tidur yang berkualiti. Rest. Dia akan dapat rest. Boleh kita lihat bagaimana rest itu ialah salah satu mekanisme tubuh badan untuk berfungsi semula. Kita tengok orang kena flu. Sebab apa orang kena flu? Dia ngantuk. Ngantuk itu adalah proses untuk rest, untuk sistem badan itu bangkit semula. Tidur adalah merupakan salah satu daripada cara untuk membangkitkan semula sistem tubuh badan kita. Tubuh badan kita mesti ditidurkan. Dan yang keempat ialah regeneration. Maka regeneration ini berlaku pergantian, pembaikan, repairing. Dan ini akan diwakilkan dengan albumin. Akan diwakilkan dengan sumber protein. Protein yang akan bekerja untuk repair. Ya, asid amino untuk repair badan sel kita yang telah pun rosak. Kemudian baru dia jadi refunction. Maksudnya semua sistem kita berfungsi semula. Sebenarnya banyak berlaku kerosakan pada tubuh badan kita ni kerana diri kita sendiri. Sebenarnya. Ya, misalnya kita jadi seorang yang penghisap rokok misalnya. Itu kita memusnahkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita menjadi orang yang tidak mengambil perhatian tentang makanan-makanan kimia yang berada di keliling kita. Kita mengikut selera yang ingin kita makan. Akhirnya, kita binasa. Binasa ini menyebabkan kerosakan daripada satu tahap ke satu tahap. Masya Allah. Air yang kita minum, pastikan air yang bersih, air yang difilter. Bukan air keran atau air paip yang kita masak. Kalau kita ambil air paip, kita masak, di dalam air tersebut ada klorin. Bila klorin itu dimasak, dia jadi hidroklorin. Bila jadi hidroklorin, dia lebih beracun pada tubuh badan kita. Begitu juga kita tak boleh minum banyak air berkarbonat.
Kerana air berkarbonat itu mengandungi bahan awet dan gula yang tinggi. Gula itu bila sudah masuk ke dalam tubuh badan kita, agak sukar untuk kita keluarkan. Sebab itu, minum air longkang, minum air di tetapi longkang di rumah itu lebih baik daripada minum air berkarbonat pada setiap hari. Sebab apa Pak Haji sebutkan begitu? Kerana dalam air longkang ada bakteria, ada racun. Bakteria dalam tubuh badan kita ada antibiotik. Bakteria boleh dimusnahkan. Tapi kalau ambil daripada air berkarbonat, air yang mempunyai gula yang tinggi, bila dia sudah berada dalam tubuh badan, dia tidak boleh dimusnahkan lagi. Jadi oleh sebab itu, filosofi yang kita nak terapkan dekat sini bahawa air yang kita nak ambil mesti air bersih. Air bersih, bukan air berklorin. Air yang datang yang melalui satu filter yang baik. Alhamdulillah. Bila kita mengambil air yang baik, kita kena ingat ya bahawa tubuh badan kita ini akan dapat supply 80% dalam darah kita itu adalah air. Jadi oleh sebab itu bila air itu tidak elok, maka tubuh badan kita akan terkontaminasi. Maka pada ketika itu akan datang lemah dalam tubuh badan kita. Kadang-kadang kita minum air di tepi-tepi jalan itu ya, air yang tidak bersih. Apatah lagi kalau kita singgah makan di warung-warung yang tidak ada air mengalir. Di ruko-ruko penjualan yang tidak ada air mengalir, mereka membuka warung-warung membawa air itu. Itulah yang digunakan untuk basuh dan itulah juga untuk makanan, minuman yang disediakan untuk kita. Bagaimana kita menyayangi tubuh badan kita dengan kita tidak melihat apa yang kita makan. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu melakukan proses detoksifikasi untuk bersihkan itu dengan mengambil peringkat yang awal dipanggil colon cleansing, iaitu 3. Lawaskan dulu. Kalau tidak lawas, apa pun tidak lawas, kita tak boleh bicara tentang perubatan herba. Perubatan herba bermula dengan lawas, buang air besar, dan lawas, buang air kecil. Itu adalah di antaranya. Baik, sesudah itu, maka kadang-kadang hati kita ini dia mempunyai lemak. Lemak. Lemak di hati itu kalau bapa ibu melihat, ya, melihat lemak itu, boleh kita tengok ketika kita tengok pada ayam lah. Ayam tu kita tengok hatinya tu berlemak saja. Dia panggil fatty liver. Fatty liver ini juga menyebabkan hati tidak berfungsi. Hati yang tujuannya, salah satu fungsi hati ialah mengurangi lemak dalam tubuh badan. Kerana ia sudah tidak berfungsi, maka lemak pun menjadi terkumpul dalam tubuh badan kita. Hari ini, yang mana lebih banyak? Orang yang mati kerana bosong kenyang atau orang yang mati kerana bosong lapar? Orang yang mati kerana bosong lapar, bosong juga. Anak-anak di Afrika kita tengok busung, perut mereka besar. Tapi orang yang mati kerana busung, perut kerana kenyang pun ramai. Mereka dalam kekenyangan. Mati dalam kekenyangan. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana cara untuk menghilangkan lemak ini, maka dia kena mengambil suatu herba yang telah Pak Ji ceritakan, iaitu Garcinia. Garcinia itu ialah asam keping, asam potong, asam gelugur yang kita ambil 2-3 keping masukkan ke dalam gelas lalu dituangkan air, dibuatkan sebagai minuman. Masya Allah, kalau kita ambil orang yang ada fatty liver, setelah kita bagi minum daripada air asam potong ni, dia akan mempunyai tenaga. Dia mempunyai seperti booster untuk meningkatkan dengan secara automatik. Beberapa minit kemudian dia akan mendapat energi. Dia seperti instant energy. Sebenarnya dia bukan instant energy, tetapi dia membakar lemak menjadi energy. Jadi oleh sebab itu, maka fatty liver ini juga salah satu daripada permasalahan dalam melakukan detoksifikasi. Alhamdulillah, begitu juga ada hempedu. Kita tahu kata ada dalam tubuh badan kita ada hempedu. Hempedu ini dia mengeluarkan satu bile, cairan hempedu. Cairan hempedu tadi digunakan untuk mencernakan, kalau kita minum susu misalnya, mencernakan.
Jadi oleh sebab itu bagi mereka yang cairan hempedu itu tak dapat keluar kerana ada batu hempedu di situ yang ketersumbatan. Batu hempedu itu juga terdiri daripada dua jenis. Yang pertama terdiri yang kita sebut sebagai kalsium oksalat. Yang kedua, batu hempedu itu terdiri daripada kadar kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi membentuk batu hempedu, satu. Dan yang kedua dinamakan kalsium oksalat, juga membentuk batu hempedu. Batu hempedu ini, hempedu itu disebut sebagai gallbladder. Jadi oleh sebab itu, maka bila seseorang itu mengambil susu misalnya, mengambil yang lemak misalnya, maka cairan hempedu ini terpaksa dikeluarkan. Terpaksa dikeluarkan. Tapi tak boleh keluar sebab terhambat, terhalang dengan batu tersebut. Menyebabkan orang itu akan jadi kembung, orang itu akan jadi menyebabkan kesakitan di bahagian ulu hatinya. Sakit di ulu hatinya. Sampai kadang-kadang menjerit sakit itu. Macam mana cara untuk nak menghilangkannya? Ya, nak menghilangkannya untuk peringkat awal dengan kita mengambil apple hijau. Apple hijau, 7 biji apple hijau, lalu kita buat jus. Kita gunakan mesin juicer. Ambil airnya saja, jangan dicampur air, kita akan dapat satu gelas besar. Minumlah dia sedikit-sedikit, insya-Allah dia akan makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, dan akhirnya dia akan hilang kesakitan tersebut. Tapi sakitnya masya-Allah. Ya, jadi oleh sebab itu maka proses detoksifikasi ini juga mesti hempedunya itu mesti dilihat juga. Bagaimana cara untuk mengeluarkan batu dalam hempedu, batu dalam gallbladder. Maka salah satunya ialah pokok ini. Seperti mana yang telah Pak Haji terangkan bahawa pokok ini adalah pokok Philanthus. Ni ada banyak jenis. Ini Philanthus niruri, ada Philanthus urinary yang daripada yang warna merah. Yang katakan Philanthus ini kita boleh tengok buah yang duduk di bawah daun. Ha, ni. Kalau kita tengok betul-betul di bawah daun ini ada buah-buahnya. Itu dinamakan Philanthus. Banyak jenis ini, berpuluh-puluh jenis Philanthus. Ya. Ha, jadi daripada di sinilah kita gunakan untuk menghancurkan batu di dalam hempedu. Macam mana ni? Kita rebus dia dengan susu kambing. Rebus dengan susu kambing. Bila kita rebus dengan susu kambing, kita minum, insya-Allah dia flush dan makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Selain daripada kita gunakan minyak zaitun untuk memecahkan batu hempedu. Jadi masya-Allah, ia adalah salah satu herba detox, pokok meniran dalam bahasa Indonesia. Dia adalah merupakan salah satu herba untuk detoksifikasi. Begitu juga herba detoksifikasi boleh guna daripada aloe vera. Ya, aloe vera boleh digunakan seperti mana yang Pak Haji sebutkan bahawa dalam peracikan yang Pak Haji belajar dahulu, kalau kita membuat peracikan mesti masuk jadam. Jadam ialah daripada aloe vera. Sebab dia adalah herba untuk mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu, maka bila sudah berlaku ini, maka berlakulah release, rest, regeneration dan refunction. Dia mengambil tempoh yang lama. Kalau fatty liver, minima 6 bulan hingga 1 tahun. Sebab itu kalau orang tu kata, saya ni obese, tapi kenapa saya tak mau kurus? Sebab dia kena melalui satu program. Detoksifikasi ini paling minima adalah 6 bulan. Bapa, ibu, tuan-puan sekalian, banyak sekali Pak Haji tengok ramai yang meninggal kerana program slimming. Mereka membeli obat-obat daripada luar untuk tujuan untuk bagi kurus cepat. Memang betul. Ubat kurus apa pun dia mesti efek kepada liver. Dia akan kena dekat liver. Sebab liver itulah yang akan berperanan ya untuk menguruskan tubuh badan kita ini sebagainya. Biasanya mereka memakan yang katanya kadang-kadang herba, akhirnya yang Pak Haji lihat mereka jadi kuning bahagian matanya dan kulitnya dan akhirnya meninggal. Ramai yang meninggal kerana nak jadi kurus. Kalau begitu biar gemuklah. Hidup gemuk yang hidup lebih baik daripada kurus yang mati.
Jadi itu sebabnya maka WHO mengatakan hati-hati bila menggunakan ubat kurus. Hati-hati. Sebab kebanyakan ubat kurus itu dibuat yang efeknya kepada liver yang akan boleh menyebabkan bahaya yang besar menanti kita. Jadi oleh sebab itulah maka WHO mengatakan salah satu bahan yang paling selamat digunakan di dunia ini untuk kuruskan badan bagus iaitu menggunakan HCA, hydroxy citric acid. Hydroxy citric acid ni ada di mana? Di dalam asam keping, asam gelugur, garcinia. Jadi oleh sebab itu bila kita keluarkan produk-produk ini, masya Allah, kalau di HPA kita ada stomach care, kita keluarkan itu dia membakar. Cuma kadang-kadang kita perlukan sedikit kesabaran, insya Allah. Selain daripada itu, HCA ini juga dia bertindak menjadi suppress kita punya appetite. Selera kita akan turun separuh. Kita sudah tak boleh lagi makan banyak. Jadi oleh sebab itu maka program untuk slimming itu akan berlaku. Jadi oleh sebab itu detoksifikasi yang Pak Haji nak masukkan dekat sini ialah termasuk semua organ-organ yang telah Pak Haji sebutkan tadi. Memang betul satu program itu dia panggil colon cleansing. Dia bukan detoksifikasi. Dia adalah colon cleansing. Tetapi colon cleansing adalah part, bahagian daripada detoksifikasi. Urinary system, sistem kencing, betul, dia bukan detoksifikasi dalam erti yang sebenar, tetapi dia adalah part, bahagian dalam detoksifikasi. Begitu juga dengan keringat. Begitulah juga yang berlaku, yang dikatakan sebagai program detoksifikasi. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Bila kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, salah satu lagi program detoksifikasi yang advance, dia bukan daripada dengan cara pemakanan, tidak. Dia bukan daripada cara kita mengambil herba, tidak. Tetapi detoksifikasi yang lebih advance ialah dengan jalan berpuasa. Puasa adalah program detox. Puasa ini dia akan membuang semua kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Dalam segi ya, dalam segi zahir maupun di dalam jiwa kita. Dalam keimanan kita. Jadi oleh sebab itu puasa adalah anugerah. Puasa adalah hadiah. Puasa adalah kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah beri kepada kita. Jadi kalau Allah itu mengasihi seseorang hambanya, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Dan hadiah yang paling terbaik satu tahun dalam kehidupan kita ini ialah bulan Ramadan. Sebenarnya puasa untuk diri kita. Ketika orang itu sudah mempunyai keracunan yang dia sudah akan berada selangkah lagi untuk jatuh kepada penyakit kronik yang bahaya, maka tiba-tiba datang bulan Ramadan. Ramadan menyelamatkannya. Dia sudah berada dalam keadaan situasi yang dia kena guna mesin hemodialisis. Tiba-tiba datang Ramadan, dia tak jadi hemodialisis. Dia sudah ada satu langkah lagi untuk jadi kanker, kanser. Tiba-tiba datang Ramadan, tak jadi kanker. Ada penyakit-penyakitnya yang sudah jadi bom jangka, bom yang akan meletus dalam tubuh badannya itu. Tiba-tiba datang Ramadan, bom yang nak meletus itu tidak meletus. Rahmat daripada Allah. Begitu juga Ramadan ini, dia ada proses detoksifikasi yang boleh mengeluarkan semua keracunan yang ada dalam tubuh badan kita, yang mana kalau kita mengikuti spek cara SOP yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa SOP yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu kita hendaklah melakukan detox dengan mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi dalam bulan Ramadan. Antaranya apa ya? Misalnya iaitu kita bermula dengan bersahur. Sahur itu walaupun dia sunat, walaupun bukan wajib, tetapi kita kena mengikuti. Kita harus bersahur. Sebab dia adalah merupakan salah satu daripada proses detoksifikasi. Nak melakukan detoksifikasi ini dia kena makan dulu. Bila dia makan, kemudian esok harinya dia
mengalami waktu kosong. Waktu kosong itu waktu kita tidak makan, kita tidak minum, maka pada ketika tersebut tubuh boleh bekerja. Kalau dia tak makan, tubuh tak boleh bekerja. Dan kemudian selepas itu dia berbuka dengan kurma. Misalnya, kurma mempunyai serat yang tinggi. Dia akan menarik semua racun daripada yang ada dalam tubuh badan itu keluar. Kurma adalah span. Kurma itu adalah filter. Kurma itu adalah merupakan salah satu bahan yang ketika kita ambil, dia mengandungi antioksidan yang tinggi. Bila dikatakan antioksidan yang tinggi, dia menyerap semua racun itu lalu dikeluarkan. Kurma, buah dari syurga. Kurma yang Allah tunjukkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma yang Nabi jadikan infus, masukkan buah kurma ke dalam air, kemudian diminum daripada air tersebut. Masya Allah, kurma bukan sebarang buah. Kurma bukan sebarang makanan, tetapi kurma adalah agen detoksifikasi yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, maka bagi mereka yang kalaupun tidak ada apa-apa yang kita nak makan, eloklah cari kurma. Kalau tidak ada kurma, maka sunnahnya mencari makanan-makanan yang manis. Kenapa? Makanan atau buah-buahan yang manis itu juga menjadi filter, menjadi penarik, menjadi span, menjadi penyerap kepada racun seharian yang ingin dikeluarkan. Begitulah berlaku selama satu bulan. Bagaimana tubuh itu tidak sihat setelah melakukan rutin pada setiap hari begitu. Kemudian apabila kita sudah berbuka puasa, racun itu telah dikeluar oleh kurma, maka kita perlu beriadah. Beriadah dalam erti tanda kutip, tubuh itu mesti bergerak. Maka Allah menghadiahkan lagi dengan hadiah yang kedua, iaitu bertarawih. Dengan kita melakukan solat tarawih, Masya Allah, ini hadiah yang kedua untuk program detoksifikasi. Dalam keadaan kita lelah, dalam keadaan kita masih dalam keadaan capek dan sebagainya, Allah menyuruh kita melakukan solat tarawih. Dan dalam masa solat tarawih itulah, maka sekali lagi semua organ-organ kita dipaksa untuk mengeluarkan racun sebanyak-banyaknya. Tapi jangan terlalu kenyang ketika kita berbuka. Kalau kita berbuka puasa dalam keadaan kenyang, maka pada ketika itu racun tidak boleh keluar. Dia tidak boleh keluar sebab organ sudah tidak boleh berfungsi. Dia mesti sederhana. Berhenti sebelum kenyang, kata Rasulullah SAW. Kalau kita waktu berbuka makan apa saja yang kita makan tanpa menjaga tujuan daripada berpuasa tersebut, maka kita tak akan mendapat manfaatnya. Kemudian sesudah itu, maka kita meneruskan lagi pada waktu malam itu dengan bertadarus. Bertadarus dengan menguatkan pembacaan-pembacaan kita yang menguatkan jantung kita terus bekerja. Membaca Al-Quran itu adalah satu terapi. Yang Pak Haji sebutkan ini dulu, yang Pak Haji bincangkan ini adalah di sudut fiziknya dahulu. Kita belum lagi bincang di sudut ilahiahnya. Ini adalah alamiahnya terlebih dahulu. Maka bila dia membaca, jantungnya bergerak lagi. Bila dia menarik nafas, paru-parunya bekerja dengan baik. Di saat dia berbuka puasa, racun telah dikeluarkan, masukkan sedikit air. Allah bagikan kita riadah dengan hadiahnya sebuah riadah. Kemudian kita terus dengan bertadarus Al-Quran, jantung dan paru-paru kita bekerja. Baru ginjal kita akhirnya akan keluarkan semua melalui urinary system. Masya Allah, pada ketika itu, hari kita hari yang pertama itu, tubuh sudah mula merasakan kesegaran. Kalaulah jantung boleh berbicara, paru-paru boleh berbicara, usus boleh berbicara, organ boleh berbicara, nescaya semua akan mengatakan terima kasih kepada Ramadan. Itu ada antaranya. Kemudian di
panjang pula daripada malam itu kita memperbanyakkan zikir, kemudian pula diteruskan dengan bersahur semula, bangun di awal-awal pagi, bangun pada sepertiga malam yang akhir selepas melalui proses 2/3 malam kita rehat. Bila kita rehat tidur pada waktu malam, Allah bagikan kita dapat tidur deep sleeping sebab sudah dibersihkan tubuh badannya. Bahasa yang kita selalu sebut capek kerana berpuasa, itu bukan capek kerana berpuasa, itu adalah anugerah kerana berpuasa. Anugerah tidur yang memberikan tubuh badan kita melakukan refunction, repairing semula. Maka sepertiga malam akhir pula kita bangun untuk bersahur. Pada ketika itu semua organ-organ kita bangkit untuk bekerja dan dia akan mendapat satu tenaga baru menjadi organ-organ yang baru untuk meneruskan kehidupan setahun lagi dengan penuh sukses dan bergaya. Masya Allah. Sahur lagi. Sahur. Begitulah kita berpuasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ke-30 atau 29 hari. Allah berikan kita sebuah kejernihan di dalam organ-organ kita. Di sudut alamiahnya, di sudut fizikalnya. Boleh Pak Haji ambilkan sedikit di waktu ini, di kesenangan ini, kita bicara pula di sudut ilahiahnya daripada program berpuasa. Berpuasa dalam arti kata detoksifikasi, mengeluarkan semua dosa-dosa yang dilakukan, meluruhkan semua karat-karat yang berada pada tubuh badan kita. Pernah kita dengar hadis Nabi SAW, Nabi bangun lalu mengucapkan selamat kepada satu kaum yang datang kepadanya. Wahai kaum yang telah dibersihkan oleh Allah. Siapa? Mereka yang telah ditimpa dengan demam. Ada satu kaum yang untuk Allah berikan demam yang teruk, kemudian mereka sehat, mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berdiri dan menyebut selamat datang bagi kaum yang telah dibersihkan Allah. Demam itu adalah seperti api yang mengurangkan karat yang ada pada besi. Jadi itu adalah di antaranya. Begitulah Ramadan. Ramadan, sebab itu kita berdoa supaya sampai kepada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu seolah-olah menyatakan selamat datang wahai kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang kamu akan dibersihkan daripada dosa-dosamu. Allahu akbar. Bapak ibu, bila kita bekerja kerja dengan mana-mana tempat kita bekerja, akhir pekerjaan lalu dibayar gaji. Masa pekerjaan itu, itulah kita diuji. Begitu kehidupan kita. Pada tahun ini, suatu pekerjaan yang besar yang diberikan oleh Allah untuk diberikan dengan gaji yang lumayan. Apakah dia pekerjaan itu? Iaitu suatu ujian COVID-19. COVID-19 ini menarik seluruh perhatian seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Mereka yang tak boleh pergi bersolat ke masjid dengan rasa gundah gulananya, sedih perasaannya. Kerana pada setiap hari solat berjemaah. Mereka yang tak boleh bertarawih di dekat masjid, sekali lagi disentak dengan perasaan duka cita. Apa juga yang berlaku orang dekat Mekah, di Madinah, yang tak boleh lagi untuk pergi solat di Masjidil Haram. Seperti mana satu gunung yang hitam gelap diletakkan di atas pundaknya. Duka citanya seumur hidup. Lukanya separah itulah. Maka dengan luka duka cita inilah Allah menghadiahkan lagi sebuah yang bernama Ramadan. Pernah ibu kita baca sirah Nabi SAW. Pada tahun tersebut matinya Khadijah, wafatnya Khadijah. Pada tahun tersebut juga penekanan-penekanan kepada Nabi yang begitu kuat sekali. Maka Allah menghadiahkan kepada Rasulullah Isra' wa Mi'raj.
untuk dibawa melihat kebesaran Allah di langit yang tinggi. Sampai kepada Sidratul Muntaha. Masya Allah. Menyaksikan sesuatu yang tak pernah disaksikan. Sehingga kan ketika pulang saja menceritakan daripada Masjidil Haram, pergi ke Masjid Al-Aqsa, pada satu malam saja orang tak boleh percaya. Kecuali orang yang benar-benar beriman. Begitulah kita. Bila Allah mendatangkan kesusahan COVID-19 ini, ada kematian saudara-saudara kita yang dekat. Ada kematian ibu, ada yang kematian suami, ada yang kematian teman. Ada yang kematian-kematian yang banyak. Bukan hanya berlaku di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara. Berlaku di seluruh dunia. Maka soalannya, kembalikah manusia itu kepada Allah? Atau manusia akan mempunyai Tuhan yang lain selain daripada Allah dengan menyembah peradaban-peradaban, menyembah idea-idea, tidak kembali untuk bertaubat kepada Allah. Bagi orang yang beriman, bila Allah mendatangkan musibah, apa juga musibah, dia akan kembali kepada Allah. Bila dikatakan musibah itu dia kembali kepada Allah, dia akan melihat bahawa ini dalam segi pandangannya yang tembus. Bahawa apa-apa yang berlaku kepada dirinya itu, sama ada datang melalui makhluknya atau datang terus kepada Allah, sebenarnya datang kepada Allah. Banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dengan musibah yang besar ini, dengan ketakutan yang besar ini, dengan panik yang tinggi ini, dengan syak yang tinggi ini, maka manusia diuzlahkan. Duduk dalam rumah masing-masing. Uzlah. Satu proses uzlah. Proses untuk kita bersuluk dalam bahasa tarikat. Uzlah. Uzlah. Duduklah dia di dalam sebuah rumah. Di situ dia mengalami proses jiwanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua. Resah. Seperti yang Pak Haji sebutkan. Nafsu itu adalah sama seperti kuda liar. Sukar untuk dikawal. Tetapi bila sudah masuk 40 hari di dalamnya, maka bermulalah jinaknya nafsu tersebut. Hasil daripada semua kesusahan-kesusahan yang dilalui dalam masa COVID-19 ini, maka Allah menghadiahkan. Hasil daripada kesusahan yang dialami oleh Rasulullah SAW, Allah menghadiahkan. Kami memperjalankan hamba kami. Memperjalankan. Mari lihat kebesaran Allah. Isra dan Mi'raj. Hasil daripada susah COVID-19 ini, Allah menghadiahkan sebuah bulan yang berkesinambungan dengan sebuah bulan yang bernama Ramadan. Ramadan itu apa artinya ya? Ramadan itu artinya musim panas. Musim panas. Biasanya Allah datangkan bulan Ramadan itu musim panas sekali. Kenapa ya panas pula bulan Ramadan? Patut hujan-hujan saja kita enak duduk di rumah. Ya ada tempat hujan. Tapi Ramadan itu artinya panas, 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 panas. Pasal apa? Sebab Allah nak hadiahkan. Jadi oleh sebab itu maka apabila sampai saja pada satu Ramadan, hari ini kita sudah mula berpuasa, maka hari ini adalah merupakan hari anugerah, hari wisuda. Hari wisuda. Sebab apa? Bila sudah sampai kepada satu Ramadan itu sudah patut disyukuri. Sebab apa? Hari ini segala taubat kita, doa kita, munajat kita terbuka pintu-pintu langit. Terbuka pintu-pintu syurga bagi orang yang beriman, bagi orang yang kembali kepada Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat bahawa semua hal yang berlaku di atas dunia ini ada kebaikan. Mohon maaflah, mohon ampunlah dengan Allah kerana kita salah untuk mentafsir COVID-19. Kita tak lihat ini satu kebaikan untuk kita muhasabah, untuk kita detox semua kesalahan dan dosa yang ada pada tubuh badan kita. Maka bermula daripada inilah, maka proses Allah akan membersihkan selama satu bulan. Nabi SAW mengajar cara bagaimana membuat pembersihan pada keimanan, kepada jiwa kita, kepada ruh kita yang bersifat
latifa rabbaniyah aruhiyah. Ruh kita yang bersifat halus, di mana ruh itu dibersihkan melalui satu program detoksifikasi Ramadan. Maka akhirlah memunculkan semua sifat, memunculkan semua rasa, memunculkan rasa-rasa yang tak pernah rasa selama ini. Apa tu? Rasa hamba. Kalau sudah muncul rasa hamba, itu adalah kemuncak daripada segala ibadah. Hidup kita sebagai hamba, makan kita sebagai hamba, tidur kita sebagai hamba, bekerja kita sebagai hamba. Malah kita beribadat juga sebagai hamba. Kita hidup di atas muka bumi ini dengan menanggalkan semua kotoran-kotoran jahiliah dan menanggalkan semua kotoran-kotoran daripada nafsu. Nafsu yang ada dalam tubuh badan kita. Semua sifat-sifat mazmumah yang ada bersarang dalam tubuh badan kita. Sombong, takabur, riak, ujub, hairan, suma'ah. Macam-macam lagi. Sifat-sifat yang bersarang dalam hati itu akan gugur satu, 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 satu. Detoksifikasi seperti sistem tubuh badan kita itu akan sihat satu persatu. Dalam sistem hati kita, latifah rabbaniyah arwah juga akan tergugur satu, satu, satu. Maka layaklah kita memakai pakaian putih. Layaklah kita untuk kembali kepada Allah dengan keadaan bersih. Allah hadiahkan Ramadan ini satu anugerah yang besar pada umat Islam dalam keadaan situasi kita diuji. Sebab itu kalau bapa ibu membaca sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan dalam bulan Ramadan kebanyakannya itu semua dimenangi oleh Islam. Sebab apa? Sebab kita ada pertolongan nusrah Allah hasil daripada mujahadah kita bantu. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Hari ini bapa ibu sekalian di kota New York menyaksikan manusia masuk Islam berbondong-bondong. Hari ini kita menyaksikan di China manusia masuk Islam berbondong-bondong. Hari ini kita menyaksikan di seluruh dunia, di Afrika manusia masuk Islam berbondong-bondong. Hari ini kita menyaksikan berlaku di Jerman, di Jepang, di Jepun masuk Islam, di Korea berbondong-bondong. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila saja turun pertolongan daripada Allah, kamu akan lihat manusia itu akan masuk agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Kalau begitu, COVID-19 ini hadiah ataupun bencana. Kalau begitu, Ramadan pada tahun ini, ramai orang yang pada tahun yang lepas mereka tidak berpuasa, tahun ini mereka berpuasa. Ramai orang pada tahun yang lepas mereka tidak mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahun ini mereka duduk di bawah bayangan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dito, apa yang lebih hebat daripada ini, daripada COVID-19? Dito, apa daripada sebuah musibah yang Allah berikan? Allah datang ribut taufan bencana, kemudian selepas ribut taufan bencana, Allah hadiahkan sebuah pelangi untuk kita, pelangi yang indah untuk kita lihat. Allah datang berbagai-bagai ujian kepada kita, keperitan, tangisan, air mata, kemudian Allah hadiahkan kepada kita dengan sebuah keampunan yang besar. Allah mengambil seluruh yang ada pada hati dan perasaan kita, kemudian Allah memberikan sebuah as-sakinah, ketenangan pada kita. Orang hidup di dunia ini filosofinya cari apa? Cari wang. Wang boleh memberikan kesenangan pada kita. Cari harta benda, harta benda boleh bagi kesenangan pada kita. Cari nama, pangkat, agar kita disanjung. Yang kata Buya Hamka kata menjadi ayam putih dalam majlis, sebab nama kita disanjung, diangkat. Apakah itu dapat memberikan ketenangan pada kita? Tidak. Ketenangan itu hanya dapat dengan hanya mengingati Allah saja,
Bagaimana nak mengingati Allah bila Allah mendatangkan musibah, kemudian Allah mendatangkan Ramadan yang membuatkan manusia ini Masya Allah seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika orang itu demam, iaitu seperti besi yang berkarat maka dibakar dengan api, maka keluarlah semua karat-karat pada besi tersebut. Ingat, emas yang mahal itu, emas yang disimpan dalam kotak besi itu, emas yang ada security yang jaga itu, yang harganya mahal, yang semua orang ingin memilikinya, ditempa di atas api. Emas itu dibuat di atas api. Jadi menunjukkan bahawa kita harus melalui sebuah kesihatan spiritual, emosi, mental kita ini kena melalui satu proses. Psikologi tak mampu, ideologi tak mampu, pemikiran-pemikir hebat Pluto dan juga pemikir-pemikir yang dulu, banyak pemikir-pemikir itu penyembah pada berhala. InsyaAllah, fikir hebat, otak mempunyai ketinggian, tetapi hidup menjadi penyembah kepada berhala, menyembah satu yang tidak mempunyai artinya. Jadi oleh sebab itu, apa sebenarnya? Yang sebenarnya ialah wa'yun islami, kesedaran orang itu, dan Allah menghantarkan rasul-rasul untuk menjadi pembimbingnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Diutuskan pada setiap umat itu rasul-rasul, dan rasul kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat umat-umatnya melepasi semua ujian ini dengan mudah, dengan berbekalkan iman dan takwa. Umat Islam tidak bunuh diri kerana COVID-19. Umat Islam tidak bergaduhan dengan COVID-19. Umat Islam tidak terjadi perampokan dengan COVID-19. Umat Islam tidak terjadi pembunuhan dengan COVID-19. Umat Islam itu menerima semua ini dengan penuh pasrah, redha apa yang Allah beri kepada mereka, kerana mereka mendapat hakikat sebagai seorang hamba. Cuba bandingkan dengan negara-negara yang tidak ada agama. Mereka menukar daripada mask face ni, muka ni, mask muka itu ditukar kepada beli senjata, sebab orang mula menjarah, berlaku pembunuhan-pembunuhan, berlaku perampokan-perampokan kerana orang dalam kelaparan. Tetapi Islam tidak. Dalam kelaparan, mereka sanggup mati daripada mencuri. Mereka sanggup bertahan daripada segala kesusahan, daripada mengambil hak orang. Itulah Islam. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar agama yang murni, agama yang suci. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Kita berbangga. Bapa, ibu, tuan-puan harus berbangga menjadi umat Nabi akhir zaman ini. Habibullah, kekasih Allah. Banyak-banyak kita selawat kata Nabi SAW. Mudah-mudahan pada tahun ini, tahun yang terbaik yang kita dapat lahirkan daripada puasa ini, sama ada di sudut detoksifikasi pada fizik kita, begitu juga dengan detoksifikasi pada rohani kita. Pak Haji percaya, percaya sungguh-sungguh bahawa tahun ini adalah tahun kebaikan. Pak Haji percaya sungguh-sungguh bahawa Ramadhan ini Ramadhan yang paling baik dalam sejarah hidup Pak Haji sehingga kini. Pak Haji percaya bahawa tahun ini adalah tahun merupakan kita akan diangkat beramai-ramai setelah Allah menghadiahkan mereka yang meninggal kerana COVID-19 dengan syuhada. Allah akan mengangkat kita beramai-ramai ke suatu kedudukan martabat yang tinggi, insyaAllah. Itu kalau kita memandangnya di sudut detoksifikasi dalam erti kata ilahiyahnya. Jadi oleh sebab itu, bila kita menggabungkan pengobatan Nabi SAW itu, kita bukan hanya melihat pengobatan itu dengan mengambil herba, tetapi dia kena ada proses berpuasa. Puasa Senin Khamis, puasa Nabi Daud AS, puasa hari putih, puasa
banyak berpuasa, insyaAllah dia salah satu daripada program detoksifikasi. Namun begitu, apa yang Pak Haji nak sebut di sini, bahawa kita tidak boleh memandang ibadah itu di dalam pandangan dunia. Misalnya apa? Misalnya kita nak mengatakan bahawa solat itu nak disamakan dengan senaman. Ha, misalnya kita kata, okey, salah satu cara untuk kita nak bersenam senaman ini dengan cara kita bersolat. Tak boleh begitu. Tidak boleh kita menyamakan begitu. Ya, ini bukan senam. Ya, ini bukan senam, ini bukan riadah, tetapi ini adalah ubudiyah lillahi wahdah. Kita berubudiyah. Kita matlamat kita hanya untuk berubudiyah kepada Allah yang satu dengan tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Apakah kita berpuasa kerana kita nak sihat semata-mata? Tak capai. Apakah kita bersolat kerana nak riadah semata-mata? Tak capai. Kejarlah akhirat, dunia kita akan dapat. Tapi kalau kita membuat niat-niat yang lain, oh, puasa ini adalah tujuannya aku puasa kerana aku nak dapat kesihatan. Di samping itu aku nak dapat pahala juga, ganjaran di sisi Allah. Tak akan dapat. Tak dapat begitu. Sejauh pengetahuan Pak Haji, niat tidak boleh munafik. Kerana cinta juga tak boleh munafik. Sama juga kita kata kita cinta kepada Allah, tapi bolehkah kita munafik? Ya, dengan cinta tersebut tak boleh. Kita tidak boleh ada niat yang lain, hanya lillahi ta'ala. Aku solat kepadamu ya Allah, aku berpuasa padamu ya Allah, maka kalau kamu pulangkan kepada aku itu, alhamdulillah segala nikmat padamu. Sebab itu ada satu istilah yang selalu salah orang menggunakannya, give and take. Give and take, betulkah give and take dalam Islam? Saya berpuasa, Allah bagikan saya sihat. Saya beramal ibadat, Allah bagikan saya syurga. Betulkah? Saya bersedekah, nanti akan ada mendapat rezeki yang banyak. Saya solat duha, nanti Allah datangkan rezeki kepada saya banyak. Betulkah begitu? Itu give and take. Ini berniaga dengan Allah ni. Kadang berniaga, berniaga dengan manusia, jangan berniaga dengan Allah. Bila kita melakukan kebaikan, maka jangan mengharap kita dapat imbalan pada ketika itu. Terserahlah kepada Allah yang memberikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah beri kepada kita pun sudah tidak terhitung jumlah banyaknya. Mana lagi nak harapkan? Nikmat yang bagi itu pun sudah tidak aku mampu syukuri. Ya. Sebab itu, jika tidak sempurna aku menyintaimu, cukuplah engkau saja yang bertahta di hatiku. Tak sempurna. Kita cinta dengan Allah ni, masya Allah. Kalau kita cinta betul-betul kepada Allah, kita bagi semuanya untuk Allah. Ini masih lagi tersisa. Hati masih tersisa, harta masih tersisa, kebaikan masih tersisa, masih banyak khilafnya. Kalau cinta 100% tak ada khilaf lah. Ya? Dia nak bagi kesemuanya untuk Allah. Masih ada lagi begitu. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bercinta dengan Allah, tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat. Ya Allah, aku berpuasa untukmu ini, berikanlah kepada aku ni. Tak ada syarat. Ya Allah, aku hanya mohon keampunan daripadamu. Redalah aku untuk masuk dalam syurgamu. Redha bukan mesti kena bagi pada aku. Tak boleh. Allahumma inna nas'aluka redhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Redalah aku ya Allah dengan syurgamu. Redalah ya Allah, syurga itu milikmu. Kita bukan sebut, ya Allah, aku telah melakukan puasa.
berikanlah kepada aku syurga. Allahu Akbar. Sombongnya hamba ini. Tak sedar dirilah hamba ini bahawa nikmat yang dia ambil pada setiap hari. Oksigen itu kalau tak boleh kita ambil, cuba kita tengok penderita-penderita COVID-19. Ketika mereka dah kena serangan di saluran pernafasan, oksigen tak dapat, sakit seperti dicincang pedang yang tajam. Sakitnya. Pak Haji ada dia punya teman yang menceritakan. Teman yang ceritakan, dia kata, Pak Haji, aku tak boleh bayangkan sakitnya. Yang aku bayangkan kematian saja. Sembuh tapi beliau. Beliau gunakan SJ2 lembun pagi. Sekali dengan kopi radik. Masya Allah. Dia kata, aku selamat. Aku duduk dalam rumah, aku selamat. Alhamdulillah dengan Islam. Tapi sakitnya, Masya Allah. Leader lagi. Ha, leader HPA lagi yang kena tu. Masya Allah. Selamat. Alhamdulillah keluarganya semua selamat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa syukurlah dengan apa nikmat yang Allah beri. Terakhir sekali dalam hari ini, Pak Haji ingin membuka sedikit dialog, ya, dialog seorang yang mendatangi Abu Ya Hamka. Dia kata, Abu Ya, aku ini sudah berpuasa. Puasa sunat Senin, Khamis. Aku bangun di malam-malam berkiamulai. Tapi kenapa permohonanku itu masih belum dikurniakan Allah? Aku dah puasa dah, aku dah berkiamulai dah, aku berzikir, aku baca Quran. Tapi kenapa Allah masih belum kurniakan kepadaku lagi apa yang aku mohon? Lalu ditanya oleh Abu Ya, di mana kamu solat? Di dalam rumah? Ya, dalam rumah. Berpakaian? Ya, berpakaian. Di rumah tersebut ada lampunya yang nyala? Ada. Rumah kamu sendiri? Ya, rumah aku sendiri. Kata Abu Ya Hamka, kalaulah nikmat yang kecil itu belum mampu kamu syukuri, bagaimana kamu mengharapkan nikmat Allah yang lebih besar daripada itu? Syukurlah dahulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi radik, kopi sehat dijamin halal. Racikan Tuan Haji, guru herbal terpercaya negeri jiran. Sabar, optimis serta tawadu pada ulama, itulah guru sejati peracik kopi Radi. We'll be right back.